Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kita ya, Service Asepikasi. Kali ini saya mau menurunkan watt atau daya AC ya. Jadi ini AC-nya 1 PK, merek Sharp. Di sini ampernya 3,4. Ini berarti beban listriknya sekitar 1 ampernya 20, sekitar 700-an ya, 700-800 ya, 800 1 PK ya. Jadi di sini 1 PK lumayan boros listriknya ya, 100.000 itu 4 hari habis. Dan nanti mau kita bikin jadi sekitar 2,5 minimal, jadi 500 watt atau 400 watt. Langkah awal kita buang dulu freonnya, langkah kedua kita flushing, terus kita vakum, baru kita isi freon lagi. Sini udah siap alatnya. Freon ini buat flushing. Oke ya, kita sudah mulai membuang freonnya ya. Kita buang perlahan dan ampere mulai turun. Ya, dan freonnya sudah mulai kita buang ya. Ampere sudah turun. Kita matikan AC-nya. Kita matikan. Jadi nanti kita flushing agar benar-benar bersih. Kita lepas. Sebentar dulu kita cek kosongnya berapa coba. Kita nyalakan lagi ya. Nanti kita lihat ampere kos, maksudnya freon kosong ampernya berapa ya. Jadi kompresor nggak ada beban berapa. Kita nyalakan lagi. Belum konek kotornya ya. Kita di sini ngisi 100.000 cuman berlaku 4 hari. 100.000 materi habis. Wajarnya namanya C1 PK ya. Kita mulai flushing dulu ya, flushing indoor. Nanti baru vakum. Pipanya sudah dilepas, besar kecil ya. Lalu kita pasangkan ini bagian tengah sini ke sini. Ini ya yang pipa kecilnya.
Lalu kita pasang freon ya buat belah semua. Oke. Proses flashing sudah selesai, kita pasang pipanya, nanti kita vakum ya. Ini sedang proses vakum ya. Kita vakum kurang lebih 15 menit. Nanti kita isi freon. Dan kita nanti lihat hasilnya ya. Udah mas, bapak aku minum apa? Ini jangan disitu ya, bikin video dulu. Iya teman-teman, aku pengen video AC dinyala, harus di komen di komen dulu teman. Oke. Ya, sekarang ini freon ada posisi di 20 PSI. Angkanya ini udah 2,2 ya. Kita ganti pakai freon yang ini.
Iya. Ya, kita udah mulai mengisi ya. Mulai buka. Dan di tekanan 2,2 ampere, pipa kecilnya udah beku ya. Misalnya 2,3. Kita buka lagi. Jadi di sini akhirnya 2,7. Maksimal karenanya awal 3,8, 3,7 turun jadi 2,7 ya, berarti dia turunnya 1 ampere ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, di komen, di share, di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin.